Hello. Hi. Welcome to Teduh. A tender comprehensive talk with awe inspiring speaker. I'm Erika Astrid and it's me Giovanna Tirza. We'll accompany you on a journey full of fascinating knowledge over the next few minutes. Teduh will air every month. So, relax and listen because good discussion happens in Teduh. Erika Astrid. And it's me, Giovanna Tirza. Selamat datang di Teduh. Teman Dialog Suru. Selamat datang kembali teman-teman di podcast hari ini. Kembali berjumpa bersama kami berdua. Dan Geo, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial karena sudah lama kita tidak mengundang beliau. Wow, berarti pernah ada. Pernah ada dan hari ini menemani kita lagi. Wah, memangnya hari ini kita bahas apa, Erika? Hari ini kita akan membahas tentang series kita yang kedua, yaitu Church Series. Karena bulan yang lalu kita sudah membahas tentang Skill Series. Jadi kita datang di episode selanjutnya dengan Church Series. Apa itu Church Series, Tirsa? Seperti yang sudah kita bicarakan ya di episode pertama Teduh di tahun ini, Church Series itu akan membahas keberagaman, keunikan dari semua gereja-gereja yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman pasti pernah mendengar kayak HKBP, GPIB, terus Gemim. Ya, itu kan apa tuh, sama-sama gereja tapi namanya beda-beda semua. Nah, di sini kita akan mengulik dan membahas apa sih sebenarnya keunikan dan perbedaan dari setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan khusus hari ini kita akan membahas soal GPIB. Nah, kita senang sekali karena kita ditemani oleh Ibu Pendeta Ika. Selamat datang, Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Terima kasih sudah diundang lagi. Jadi, teman-teman yang mengikuti Teduh dari awal pasti melihat bahwa Ibu Pendeta Ika adalah narasumber kita yang pertama. Dan hari ini dipanggil lagi dan puji Tuhan Ibu Ike bersedia, masih mau dan bersedia menemani kami di sini dan kita akan membahas PIB. Iya. Jadi Ibu Ike ini mungkin untuk yang belum tahu, Ibu Ike adalah ketua majelis jemaat kita di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar. Mungkin Ibu Ike boleh memperkenalkan diri siapa tahu supaya lebih lengkap, lebih jelas. Silakan Ibu. Belum kenal. Karena penonton kita kan luas. Iya, dari mana-mana. Dari mana-mana. Terima kasih Erika dan Geo. Saudara-saudara, saya Pendeta Ike. Melayani di GPIB Bukit Saitun Makassar sudah hampir 3 tahun ya. Kurang 6 bulan lah, 3 tahun di Makassar. Dan puji Tuhan di masa pandemi ini masih tetap dan terus memikirkan apa yang harus kita buat dalam kondisi yang terbatas ini. Ya, salah satunya podcast malam ini. Boleh berjumpa dengan saudara-saudara semua. Hari ini Bu kita akan membahas banyak tentang GPIB. Kita akan mengulik sampai ke akar-akarnya tentang GPIB. Tapi sebelum itu mungkin kita akan bertanya, menurut Ibu, ibadah itu apa sih dan ibadah di GPIB itu seperti apa? Ibadah, berbicara tentang ibadah, saya mau mengajak Geo dan Erika juga saudara-saudara semua untuk memahami dari awal saja ya. Iya. Ibadah itu sebenarnya akar katanya itu dari bahasa Arab, sama dengan bahasa Ibrani, abodah. Abodah itu mengabdi kepada Tuhan. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah mengabdi kepada Tuhan. Nah, kalau ditanyakan ibadah GPIB seperti apa, dalam beribadah di GPIB itu sebenarnya ada tiga maksud, tiga hal yang menjadi dasar pemahamannya. Yang pertama, ibadah itu perjumpaan Allah dengan umat. Kalau di lebih spesifik lagi, ibadah itu sebenarnya Allah yang mengundang umat untuk datang, begitu. Yang kedua, ibadah itu semacam perayaan. Perayaan tentang semua karya Kristus. Jadi ketika kita beribadah, kita tidak hanya sekedar dengar firman, menyanyi, tapi
dari firman, puji-pujian, duduk bersama, kita sedang dihentar untuk memahami karya Kristus itu seperti apa begitu. Kemudian yang ketiga, ibadah dalam GPIB itu dimaknai sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Nah, karena itu GPIB memahami ada dua sisi sebenarnya ibadah itu. Yang pertama ibadah ritual, kita biasa dengar itu, ibadah ritual itu ya seperti yang kita laksanakan tiap minggu, ibadah duduk, minggu, tenang begitu ya. Dan ibadah aktual, ibadah aktual itu apa yang kita dapatkan dari ibadah ritual, kita bawa keluar dalam bentuk perilaku kehidupan setiap hari ya, di mana Tuhan tempatkan kita. Begitu sebenarnya, jadi dasarnya itu seperti itu, dasar ibadah GPIB. Nah, Bu, tentu ada ibadah, tentu akan ada tata ibadah atau liturgi. Kalau di GPIB sendiri, bagaimana mengenai tata ibadah atau liturgi itu, Ibu? Kalau berbicara tentang ibadah, tidak hanya sekedar tata ibadah, gitu ya. Apalagi kadang kita salah-salah sebut ya. Ibu, ada saudara tatipnya. Kalau tatip itu tata tertib, ya. Lebih kepada taib begitu ya, kalau mau disingkat lah gitu. Berbicara tentang ibadah, sebenarnya berbicara tentang tatanan kalau GPIB. Nah, di GPIB itu ada 5 tatanan yang menunjang pelaksanaan ibadah. Jadi bukan hanya sekedar tata ibadah. Yang pertama itu tata ruang. Tata ruang, tata ruang itu begini. Kenapa mimbar besar di tengah, di bawahnya langsung meja? Terus kenapa mimbar kecil di kanan, kemudian di kiri ada tempat persembahan misalnya gitu ya. Itu semua ada maknanya. Mengapa ada kursi penatua diaken di kiri dan kanan? Siapa yang bisa duduk di sana begitu? Organnya kenapa ada di sana bersama dengan paduan suara? Itu namanya tata ruang gitu ya. Kemudian yang kedua tata kala. Tata kala itu tata waktu. Tata waktu itu jam. Jam ibadah. Jam ibadah itu kalau mengacu pada tradisi ibadah Israel, dia mesti menunjuk kepada 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Jadi kalau kita laksanakan ibadah sebelum pandemi ya, jam 6, jam 9 gitu ya. Cuma malamnya saja yang kita agak melenceng begitu ya. Tapi sebenarnya tidak melenceng sih, cuma disesuaikan dengan situasi, tata kala. Tata kala juga berbicara tentang ini, simbol-simbol, tata simbol, gitu ya, tata simbol, tata ruang. Ini apa maknanya? Kenapa dia warnanya ungu gitu? Lalu ikan itu artinya apa? Sebenarnya jadi pelaksanaan ibadah itu ditunjang oleh itu. Kemudian tata ibadah dan musik gereja. Tata ibadah dan musik gereja itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Kemudian ada namanya tata busana, gitu ya. Tata busana itu presbiternya pakai baju apa, pendetanya dia harus pakai baju apa, gitu ya. Kalau di ibadah hari Minggu dia pakai toga, gitu. Itu tata busana. Kalau di ibadah-ibadah keluarga dia pakai baju yang ada clerical collar-nya, misalnya gitu ya, yang kayak ada simbol pendeta seperti itu. Seperti itu sih. Jadi ruang, waktu, tata ibadah, simbol, dan tata busana. Nah Bu, sebelum kita jauh melangkah ke yang 5 tadi, kan ada orang yang bilang tata ibadah, ada orang yang bilang liturgi. Sebenarnya yang betul atau yang biasanya harusnya digunakan dalam GPIB itu apa Bu? Kalau GPIB dia pakai tata ibadah. Beda kah Bu, tata ibadah sama liturgi itu atau sebenarnya sama cuma katanya doang yang beda? Sebenarnya sama, cuma liturgi biasanya menunjuk juga kepada orangnya, misalnya liturgis atau pelayan liturgi, begitu ya. Liturgi itu umum sebenarnya, arti yang umum. Kalau GPIB cenderung pakai tata ibadah, begitu. Mengapa? Sebab kita sedang menata jalannya ibadah, begitu. Nah, ini kan ya tadi itu ibadah ada 5.
ada dasar kah Bu dari kan pasti ada peraturan, buku peraturan gereja pasti ada. Pedoman. Ya, tapi maksud di sini kayak ada tidak fondasi literaturnya? Oh, kalau misalnya jadi dari fondasi literatur itu inilah yang mengatur peraturan gereja itu harus tata ruangnya seperti ini atau dari Alkitab misalnya diambil semuanya itu, Bu. Kalau GPIB itu semua pengambilan keputusan itu pada persidangan sinode. Semuanya diatur termasuk tatanan beribadah yang sudah mencakup 5 tatanan tadi itu semua sudah diatur di sana. Nah, kalau tata ibadah GPIB itu sudah dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan dan pembaharuan terus menerus. Amandemen ulang-ulang. Iya, mulai tahun 50-an tata ibadah kita itu ada julukannya disebut si hitam manis. Kenapa itu? Begitu ya. Saya tidak tahu juga apa itu si hitam manis gitu. Karena waktu itu hitam putih begitu ya. Oh. Lalu ada catatan sedikit tentang pelaksanaan ibadah gitu. Kemudian mulai tahun berapa ya? Saya ada catatan sih. Karena nanti khawatir kalian tanya itu gitu kan. Tidak apa-apa Bu. Paling tidak ada gambaran bahwa Bukit Zaitun tidak buat sesuatu sendiri begitu. Semuanya sendiri. Ya, diputuskan dalam persidangan sinode. Mulai 78 itu di Kuningan. Di Kuningan mulai diatur ibadah itu seperti apa, tata ibadah itu seperti apa. Misalnya kalau kita kenal GPIB itu kan tata ibadahnya ada 4 rumpun. Ada yang tahu? Tirsa masih ingat? Menghadap Tuhan. Pembacaan Alkitab. Pelayanan Sabda. Oh, pelayanan sabda jawaban umat. Jemaat. Kemudian pengutusan. Sebenarnya mulai 78 itu sudah 4 rumpun. Tapi judulnya itu beda-beda. Kalau 78 persiapan, pelayanan firman, pengucapan syukur, pengutusan. Gitu. Kemudian 82 di Pandaan. Berubah lagi gitu kan. Masih menghadap Tuhan. Kemudian pelayanan firman. Perjanjian Allah dan doa syafaat. Kemudian pengutusan. Seperti itu. Sampai di tahun 2010. Sudah seperti yang kita sekarang jalani kita sekarang. Oh. Nah, tata ibadah GPIB itu 4 rumpun itu tidak boleh berubah. Oh. Nah ya, 4 rumpun itu. Ada rumpun menghadap Tuhan, isinya itu ada ungkapan situasi, kutum salam, nats pembimbing gitu ya. Kemudian sebelum pandemi ada doa pengakuan dosa, berita anugerah, petunjuk hidup baru gitu ya. Kemudian rumpun kedua pelayanan firman, doa, pembacaan khotbah. Kemudian rumpun yang ketiga jawaban jemaat. Ajakan persembahan, doa. Kemudian rumpun yang keempat pengutusan, ada warta jemaat, kemudian ada amanat pengutusan, berkat. Begitu. Itu namanya unsur. Jadi ada 4 rumpun tapi ada unsur-unsur. Unsur-unsur itu ada unsur tetap dan unsur tidak tetap. Unsur tidak tetap itu contohnya paduan suara, itu fakultatif. Oh. Boleh ada, boleh tidak. Gitu. Seperti itu. Nah, 4 ini tidak boleh berubah. Jadi dia tidak boleh misalnya firman dulu baru jawaban umat dulu baru firman, enggak bisa. Persembahan dulu baru firman, enggak bisa begitu. Itu kenapa seperti Bu? Karena kan biasa ada gereja yang persembahan dulu di depan, terus habis itu berdoa, baru firman. Masuk ke firman. Atau kan banyak gereja yang begitu. Ada syafaat dulu. Itu kenapa Bu? Apa memang sudah diatur sedemikian rupa oh harus ikut begini? Iya. Pemahamannya sebenarnya ini kan menyangkut tatanan beribadah, toh bagaimana kita menata ibadah itu supaya tertib begitu. Nah, kalau pemahaman teologisnya saya sendiri berpikir kalau persembahan dulu baru pemberitaan firman, seolah-olah kita sogok Tuhan nih. gitu kan. Sementara memberi persembahan itu jawaban jemaat, jawaban umat. Itu ungkapan syukur begitu. Jadi kita bersyukur karena Allah berfirman, kita bersyukur karena Allah berkenan datang. Kita bersyukur karena Tuhan Allah berkenan hadir begitu.
Bu, adakah prinsip-prinsip yang mengatur, oh ini prinsip ini digunakan untuk buat ini semua? Atau memang purely ya itu yang ada sudah ada dari awal tatanannya seperti itu? Misalnya ada prinsip, oh harus pakai prinsip ini nih untuk bikin tata ibadah yang sedemikian rupa. Sebenarnya kalau berbicara prinsip sih, kalau GPIB dia lebih kepada tatanan, apa sih istilahnya itu? Panduan melalui rumpun. Jadi ketika umat berkumpul, Tuhan sudah hadir. Kan ketika firman dibawa masuk itu Alkitab, itu kan simbol kehadiran Tuhan. Ketika umat berkumpul, maka umat menghadap kepada Tuhan begitu. Memuji Tuhan. Lalu Tuhan menyapa dengan pertolongan kita gitu, salam rasuli seperti itu. Jadi ini sebenarnya semata-mata tatanan di mana kita kumpul bersama seperti apa supaya tertib begitu. Jadi tidak boleh semua orang berbicara, semua orang mengajukan pendapat gitu dalam ibadah supaya tertib. Paulus kan bilang begitu toh, supaya ibadah itu berjalan tertib dan teratur. Lalu setelah umat Allah menyapa umat, umat menjumpai lagi dengan memohon doa, pengakuan dosa dan seterusnya begitu. Kan Erika tadi ada 4 rumpun ya Bu. Nah kan tadi dalam rumpun-rumpun itu ada unsur-unsur. Apakah unsur-unsurnya itu boleh diubah-ubah? Tidak boleh juga? Tidak boleh. Dia satu paket dengan rumpun satu itu. Satu paket dengan rumpun itu. Dia tidak bisa. Misalnya warta jemaat itu dia di awal gitu ya. Tidak bisa. Warta jemaat itu bagian dari ibadah untuk memberikan informasi kepada umat tentang apa yang harus dilakukan seminggu ke depan gitu. Makanya dia masuk dalam rumpun pengutusan. Seperti itu. Ibu kan tidak hanya ada ibadah hari Minggu atau ibadah keluarga, ada ibadah-ibadah pelkat. Kalau misalnya di GPIB sendiri, apakah itu mengapa tata ibadah dapat berubah mengikuti situasi ibadah yang ada di? Kalau berubah itu mungkin lagu-lagunya, formasi doanya, tapi rumpunnya itu tidak pernah tetap berubah. Ya. Dia pasti tetap begitu. Kalian perhatikan, mau dia ibadah yang sangat bersahaja sekalipun, sederhana apapun, sesingkat apapun, pasti rumpunnya tetap. Pasti rumpunnya tetap. Entah tidak ada fotum salam, tapi ada doa pembukaan. Ya. Nah, seperti itu. Sama maknanya ya. Sama. Sebenarnya dia selalu ada pada 4 rumpun itu. Itu GPIB seperti itu gitu. Tinggal kita yang ketika menyusun tata ibadah itu, yang menyusun tata ibadah dia lebih kreatif. Misalnya doanya seperti apa begitu. Fotum salam kan bukan hanya kasih karunia, bukan hanya pertolongan, tapi juga ada dalam nama Bapa dan Anak dan itu kan juga bagian dari fotum salam. Tadi sebelum ini kita tadi Ibu sudah bahas tata-tata ini ya, tata busana, tata musik dan lain sebagainya. Bu, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang kemarin kan kita sudah sempat lempar ke sosial-sosial medianya kita semua, apa sih yang paling membedakan dan apa yang menarik perhatian teman-teman tentang GPIB? Dan pastinya pertanyaan paling banyak, kenapa banyak orang yang bilang GPIB itu boring, Bu? Iya. Jadi saya kalau misalnya di sekolah terus ketemu teman yang mungkin dari denominasi dan lain kayak karismatik mungkin atau Pentekosta, dia pasti yang kayak kenapa diam-diam sekali, kenapa tidak boleh tepuk tangan, kenapa lagunya jemaat, lagu-lagu itu pertanyaan terus. Yang paling banyak dan yang paling wah semua orang pasti tanyakan itu, Bu, kalau melihat GPIB. Kalau pertanyaan sudah kayak gereja di mana, GPIB, oh yang itu, begitu pasti, Bu. Dari orang taunya jarang ada lagu pop rohani, bukan lagi jarang, nyaris ada, enggak pernah. Iya, karena sekali lagi, karena GPIB itu mengatur perjumpaan umat dengan Tuhan. Itu yang dimaksud tadi dengan tatanan beribadah, begitu ya. Jadi tidak boleh sembarang gitu ketika kita hadir, kapan waktunya kita menyanyi, GPIB malah lebih lengkap. Kapan dia berdiri, kapan dia duduk bersama-sama, begitu. Semuanya diatur. Karena apa? Karena kita sedang berjumpa dengan sang pemilik hidup. Erika sama Tirsa bisa bayangkan kalau anggaplah ini di sini Tuhan ada, begitu ya.
terus dengan model seperti ini gitu ta, kita pokoknya apa adanya aja lah gitu kan. Sementara saya kasih perbandingan begini saja lah, tidak usah bicara Presiden Jokowi, kita mau ketemu dengan wali kota misalnya, pejabat daerah gitu kan, nggak usah gubernur lah, wali kota saja lah, jangankan itu RT saja lah, kan tidak mungkin kita datang dengan celana pendek lalu kaos, duduk angkat kaki sembarang, kan nggak mungkin toh, kita pasti akan datang dengan hormat gitu. Kita pernah pertemuan dengan wali kotanya santai banget. Kita semua sudah lengkap begitu, tapi kan kita mau bertemu dengan, dan duduknya kan masa sambil ngobrol angkat kaki, terus satu orang tiba-tiba berdiri rokokan, kan gak mungkin gitu. Apalagi kita dalam ibadah itu oleh GPIB dipahami, ibadah itu perjumpaan dengan Tuhan, jadi memang harus diatur. Kemudian soal lagu, GPIB itu bukan tidak boleh sebenarnya dengan lagu-lagu pop rohani, bukan. Tapi GPIB itu berupaya untuk terus mengkaji secara teologis apakah lagu ini benar. Saya kasih contoh ya. Ada lagu PA, lagu Sekolah Minggu lah. Tapi itu lagu pop rohani. Lagu-lagu rohani umum gitu untuk anak-anak. Contohnya dulu ada kita punya orang musik gereja itu ya, namanya Christine Mandang, tapi beliau sudah almarhumah. Dia pernah bilang, kasih pemahaman begitu. Dia bilang begini, ada satu lagu judulnya King Kong Badannya Besar. Iya. Gitu ya. Nah kalau kita nyanyikan kan, King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Pertanyaannya, kenapa lebih aneh? Kenapa kalau King Kong itu badannya besar, kakinya pendek, so what gitu loh. Gak apa-apa tuh. Kan itu ciptaannya Tuhan. Iya. Kenapa mesti pakai kata lebih aneh gitu. Binatang bebek lehernya panjang. Kenapa aneh gitu? Enggak. Gak aneh. Jadi kalau aneh kan konotasinya pasti negatif. Iya. Sementara lagu ini di belakangnya haleluya. Tuhan makhluk. Tuh. Pengakuan Tuhan kuasa, tapi kok ciptaannya dibilang aneh. Padahal sebenarnya kan tidak aneh gitu. Atau kalau di Kidung Jemaat itu sebenarnya ada satu lagu yang saya juga perhatikan. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Oh, iya. Kita tidak pernah pilih dia, dia yang pilih kita. Gitu. Jadi GPIB itu memang kalau apalagi anak-anak muda begitu ya. Kalau dipahami benar itu justru sangat indah. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu tidak hanya menyanyi, memuji Tuhan. Tidak perlu melibatkan emosional kita sedemikian rupa gitu. Karena itu puji-pujian, itu keagungan gitu. Coba kalian menyanyi lagu Kami Puji dengan riang, tapi dengan suasana hati yang sukacita misalnya. Tapi yang buat sampai orang kadang-kadang boring gitu ya di GPIB. Nyanyi Kami Puji dan riang, tapi kami ya, tidak riang. Belum musiknya lagi yang tidak mendukung. Ya. Begitu toh. Tapi apa itu memang terbatas, Bu. Jadi ya. Jadi kan kebanyakan GPIB itu cuma organ. Cuma ya. Ini ya organ atau piano. Apa memang itu terbatas? Oh tidak. Tidak. Tidak ada GPIB peraturan soal itu ya. Membuka ruang bagi anak-anak muda yang mau mengeksplor, mau berekspresi lewat musik. Tidak apa-apa. Cuma memang kita belum melaksanakan. Kan ada ibadah yang namanya ibadah nuansa pemuda. Ya. Kalau kita sudah bisa lakukan itu. Lalu orang tua-tua kita juga melihat bahwa rupanya luar biasa gitu ya. Tidak. GPIB itu gerejamu itu tidak sekaku yang kalian pikir. Kita tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya tidak. Tapi kayaknya memang itu berbeda-beda di tiap gereja. Jadi bagaimana setiap gereja, setiap GPIB itu mengimplementasikan peraturan itu, karena biasanya kalau misalnya saya gereja di Jakarta bisa tepuk tangan, bisa pakai alat musik ini, tapi kembali ke sini kayak oh beda ya. Jadi apa memang setiap gereja itu beda caranya dia ambil itu ini Bu, peraturan, atau memang tidak kan juga ini, sih GPIB harus lebih terbuka untuk melihat begitu banyak perubahan. Bukan menyesuaikan, bukan semata-mata penyesuaian, tetapi paling tidak audiensnya juga sudah harus diperhatikan. Contohnya
Bukit Zaitun lah, kita gak usah bicara jemaat lain. Bukit Zaitun itu kalau data GP-nya itu ada sekitar 800. Yang hadir kemarin dalam ibadah Zoom 40-an. Kalau ibadah onsite ya 80 udah banyak lah gitu. Pertanyaan pada kemana gitu kan. Nah, GPIB juga harus secara terbuka untuk melihat bahwa anak-anak muda kita butuh sesuatu yang membangkitkan semangat, spirit mereka dalam berjumpa dengan Tuhan begitu ya. Karena itu mohon maaf, saya termasuk pendeta yang sebenarnya agak bukan balelo juga sih, tapi paling tidak anak-anakku ini mau dibawa kemana kalau kita terlalu kaku dengan mereka tidak boleh. Kalau kalian pernah ikut saya pimpin ibadah GP, beberapa kali itu saya ajak berdiri, menyanyi, tepuk tangan, kalau bisa lompat di tempat. Itu pun anak mudanya kita udah ketakutan setengah mati. Ya, mereka pikir, aduh celaka ini, padahal sebenarnya ayo gitu kan. Apalagi kalau anak-anak PA ya, gitu ya, kita ajak untuk gitu. Tapi kalau ibadah hari Minggu memang sedemikian rupa diatur gitu. Tapi kalau ibadah pelkat, ibadah-ibadah penyegaran iman begitu ya, apa saja. Pak Rufi, Pak Pendeta almarhum, Pak Pendeta Rufiwani, dia paling suka kalau kita memang betul-betul melakukan sesuatu yang tidak melanggar apa-apa sebenarnya kan. Tapi kita juga harus lihat kondisi jemaat gitu. Biasanya Bu, saya sering sekali dapat juga ini pertanyaan dari saya, orang tua juga biasa bertanya, anak-anak juga biasa bertanya, alasan kenapa kita tidak boleh tepuk tangan dalam ibadah. Ada yang pernah menjawab ya, kalau misalnya tepuk tangan itu ceritanya pujiannya itu bukan, jadi ceritanya misalnya orang nyanyi, terus itu kita tepuk tangan, jadi pujiannya bukan buat Tuhan, naiknya buat tapi buat yang nyanyi. Apa memang seperti itu Bu? Ya, jadi begini, paduan suara yang ada di dalam ibadah-ibadah GPIB itu mereka hadir untuk mendukung jalannya ibadah melalui puji-pujian. Dan puji-pujiannya itu untuk Tuhan, begitu ya. Nah, memang dihindari untuk bertepuk tangan, memberikan aplaus kepada paduan suara itu, supaya itu tadi, karena mereka tampil bukan untuk entertain, mereka tampil untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak bertepuk tangan. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini perlu diberi pemahaman. Jadi pendeta tidak semata-mata dari mimbar lalu bilang, dilarang tepuk tangan. Kalau langsung, enggak boleh tepuk tangan ya. Enggak boleh, jemaat juga, kok enggak boleh sih tepuk tangan gitu. Tapi kalau diberikan pemahaman Bapak Ibu, mohon maaf, mereka tampil bukan entertain, mereka sedang memuliakan Tuhan. Ini kayak banyak sekali aturan yang tidak tertulis mungkin Bu. Ini kayak hal-hal yang tidak tertulis dalam buku pedoman peribadahan. Tapi karena tiap hari, tiap minggu, jadinya banyak ini pertanyaan. Sama juga seperti, kayaknya waktu kecil atau mungkin waktu kita masih kecil Erika, saya masih sering lihat orang bisa nyanyi depan mimbar. Iya. Kayak pasti mulai mungkin besar-besar. PT atau ini sudah tidak boleh. Itu juga kenapa tidak boleh membelakangi mimbar. Iya, dalam hubungan dan tata ruang. Tata ruang tadi, jadi sudah ada tempatnya. Misalnya tempatnya paduan suara di mana. Sekali lagi karena mereka tidak sedang melakukan kegiatan entertain gitu kan. Kemudian ada juga satu, kalau kalian lihat masih kecil-kecil mungkin orang berdiri karena pendeta masuk. Kalau sekarang sudah tidak. Jemaat itu berdiri karena ada firman Tuhan yang dibawa masuk, bukan pendeta. Demikian pun ketika turun dari mimbar, kan jemaat tetap berdiri. Gitu kan. Karena firman Tuhan dibawa keluar untuk diberitakan dalam ibadah aktual, saya gitu. Nah, ketika Alkitab masuk, itu simbol kehadiran Tuhan sudah ada. Dan itu menunjuk kepada mimbar besar. Nah, ketika kita ini dalam roh, kita bernyanyi di depan begini, membelakangi mimbar besar, itu sebenarnya sama dengan kita membelakangi Tuhan di sana. Bukan pendetanya, bukan. Karena di situ sudah ada firman. Ya, Alkitab tadi sudah dibawa. Jadi, memahami itu harus dari kesatuan masuk sampai atas, sampai dia turun. Karena itu umat tidak boleh duduk ketika pendeta turun lalu menyerahkan Alkitab begitu tuh. Tidak bisa duduk begitu. Harus tetap berdiri.
Ibu, sekreatif apakah suatu tata ibadah atau liturgi dapat disusun? Ya, sekreatif-kreatifnya. Tapi tetap mengikuti. Yang penting rumpunnya tidak berubah. Ya. Oh, gitu. Iya. Kita mau buat semacam doa apa di tengah begitu ya, dalam hubungan dengan satu ibadah misalnya gitu, tidak apa-apa. Kalau kalian pernah lihat kita ibadah pengucapan syukur HUT GPIB 2 tahun lalu ya, 2019 ya. Kemana bu itu? Yang menari-menari. Oh. Ada ibu-ibu masuk dengan tari-tarian gitu. Lalu kemudian sepanjang peribadatan itu memang betul-betul kita buat sesuatu yang umat rasanya baru bisa ya gitu. Bisa. Berarti seni apapun itu boleh dimasukkan Bu. Mau sudung, adat apapun itu boleh dimasukkan dalam ibadah. Dong. Sebenarnya sebelum pandemi itu, setelah UHUT GPIB 2019, saya rencana sebenarnya tiap 3 bulan kita buat ibadah nuansa daerah. Dan semua jemaat misalnya 3 bulan pertama di bulan Maret atau Januari atau Maret lah ya, kita buat ibadah pakai nuansa Batak. Karena kan ada banyak juga jemaat kita. Kita pakai tata ibadahnya, gondangnya kita pakai gitu. Keren ya. Keren sekali. Kemudian 3 bulan berikut orang Timor. Jadi mereka pakai, kita pakai mereka punya sasando apa begitu. Bakal seru sekali. Karena kan ya kita GPIB itu yang tadi Bu bilang. Kita dari berbagai macam suku. Dari berbagai. Ya. Jadi kalau misalnya ibadah begitu cocok sama yang kita emang. Ya. Sebenarnya bisa dilaksanakan. Tapi bisa. Apa itu harus kembali lagi Bu ke apa sih rapat sinode ya Bu? Enggak, diberikan keleluasaan sedemikian rupa. Yang penting dalam pelaksanaan ibadah empat rumpun itu tidak berubah gitu. Puji-pujiannya mau diisi puji-pujian, silakan. Bu, dari tadi ini kita bahas tata ibadah, sebenarnya siapa Bu, pihak mana saja yang boleh buat tata ibadah? Atau cuma pendeta saja kah? Atau majelis juga bisa buat tata ibadah? Iya. Sebenarnya karena tata ibadah itu juga memerlukan semacam ada proses di dalamnya begitu ya. Kalau kita di Bukit Saya itu kan ada yang namanya komisi teologi. Cuma memang setelah saya masuk agak kurang berjalan baik begitu ya. Karena lagi sedang menyatukan persepsi ini siapa-siapa saja yang duduk. Tapi yang penting sebenarnya kita satu dulu memahami tata ibadah ini. Saya juga termasuk pendeta yang tidak terlalu suka kalau lagunya itu saja terus gitu ya. Atau misalnya KJ saja gitu. Janganlah, kita punya referensi buku banyak gitu ya. Ada Gita Bakti, ada KMM, bahkan kalau perlu pakai Mazmur. Mazmur itu sudah lama sekali kita tidak nyanyikan begitu ya. Ada tahlil, ada dua sahabat lama. Iya, dua sahabat lama. Kalau kita mau dalam rangka menjaga oikumenis, pakai NKB-nya ya. GKI, itu tidak apa-apa toh. Tapi kita satukan persepsi dulu begitu. Tentang tata ibadah itu, Ibu. Ya. Ibu, awal pandemi ada sempat mungkin kalau pendengar Teduh tahu kita ibadah tapi dari singkat, Ibu. Tidak semua ada unsur-unsur itu tidak ada dalam ibadah. Yang singkat iya. Dan tapi sekarang sudah full. Sudah full dari awal sampai akhir. Belum juga sih Erika. Oh, karena iya, kalau misalnya ada kayak fotum salam. Iya. Ada, masuk. Masuk. Pengakuan dosa Bu. Iya, tidak ada di tidak ini ada. Biasanya. Apa itu tidak masalah Bu? Dalam situasi seperti ini. Justru dalam kondisi ini kita lebih kepada tata ibadah bersahaja. Ya. Karena itu di doa hari ini itu sudah mencakup ada pengakuan dosanya, ada minta hidup barunya, ada seperti itu sudah masuk sebenarnya. Cuma lebih disederhanakan. Termasuk kalau kalian perhatikan ada gereja-gereja tertentu yang bukan tertentu ya, ada beberapa gereja GPIB yang di masa pandemi ini masih rekam pun masuk pendeta dari depan sudah direkam gitu. Kalau kita kan tidak gitu ya. Kalau kita memang betul-betul majelis jemaat bergumul dengan kuota, kasihan. Kuota. Kemudian ini kan take video ya, dia rekam gitu. Kita tidak, kita belum streaming, live streaming. Kalau dari depan Alkitab di bawah, penghuninya siapa di sini? Artinya gini.
Itu sebenarnya teknis, tidak ada hubungannya dengan tatanan kita iya. beribadah. Itu teknis saja, tidak masalah. Ya, jadi Ibu masih dalam tatanan, tata ibadah. Kenapa ada pertanyaan yang kita dapatkan dari teman-teman? Pertama, kenapa, mengapa pembacaan Alkitab tidak dibacakan oleh pelayan Firman, melainkan penatua? Dan yang kedua, mengapa di akhir doa Bapa Kami ada doksologi, Ibu? Ya, pembagian tugas dalam tata ibadah GPIB. Kalau kita baca buku tata ibadah, begitu ya, ada pembagian tugas-tugas penatua, diaken, dan pendeta, begitu. Nah, dalam hubungan dengan pembaca Alkitab, ya diberikan tugaslah kepada penatua atau diaken untuk membaca Alkitab, sebab mereka juga diberikan kesempatan untuk dapat memberitakan firman, begitu ya. Jadi itu dalam hubungan dengan pembagian tugas pendeta, penatua, dan diaken. Tidak ada tidak dalam hubungan dengan makna apa gitu, tidak. Iya. Ini pembagian tugas pendeta, penatua, diaken. Kemudian para penatua dan diaken kan juga diberikan keleluasaan untuk bisa memberitakan firman gitu. Kalau soal doksologi dinyanyikan. Iya, memang di kitab Injil Matius pasal 6 soal Yesus yang mengajar berdoa kan begitu toh? Ada dalam kurung di dalam itu iya. Sebenarnya bukan bagian dari pengajaran Yesus. Itu tambahan. Kalau kalian baca Matius, kitab Injil Matius pasal 6, itu sama dengan doksologi, itu kan puji-pujian. Jadi itu puji-pujian sebenarnya. Karena itu dinyanyikan. Nah, di GPIB kadang-kadang kita juga pahaminya keliru gitu. Sepertinya wajib di akhir doa syafaat harus ada doa Bapa Kami, padahal sebenarnya tidak. Akhir doa syafaat boleh pakai doa Bapa Kami tanpa doksologi, boleh doa Bapa Kami dengan doksologi, atau boleh doa syafaat saja tanpa doa Bapa Kami. Nah, kadang-kadang kita latah gitu ya, penatu dia kan latah. Kalau pendeta tidak bawa doa Bapa Kami di akhir doa syafaat, di akhir doa persembahan ya. Dorang pitamba ya, itu. Ya, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah begitu. Tapi Bu, kenapa dinyanyikan? Biasanya kan doksologinya dinyanyikan, tapi kadang juga tidak dinyanyikan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Seperti kalau kita di masa pandemi, kalian sudah banyak sekali rekaman begitu ya. Itu sebenarnya hal teknis. Sudahlah, enggak usah cuma ini karena engkau lah gitu. Sudah satu kali pendeta. Tidak masalah gitu. Jadi tidak usah jadi persoalan gitu kan. Ini hal teknis. Nah, kalau hal teknis tidak usah dipermasalahkan gitu kan. Artinya bisa dinyanyikan, bisa juga tidak dinyanyikan begitu. Ini keluar dari pertanyaan mengenai tata ibadah, Bu. Banyak sekali yang bertanya, terkhususnya dari teman-teman yang berbeda gereja dengan kita. Ada jenis-jenis ibadah yang kita mungkin tidak pernah lakukan dalam GPIB. Misalnya di Gemim itu ada ibadah hasil panen. Terus ada ibadah, kalau biasa ada juga yang tanya, kenapa tidak ada ibadah Rabu-Abunya di GPIB dan lain sebagainya, itu kenapa, Bu, memangnya? Di Bukit Zaitun kali, bukan di GPIB. Oh, jadi di GPIB lain ada dilaksanakan, Bu. Ibadah Hari Raya Panen itu biasanya dilaksanakan di hari Pentakosta, begitu ya. Kalau untuk masyarakat kota, sudah sulit untuk bawa hasil ladang, gitu ya. Kalau saya masih jadi pendeta di daerah-daerah begitu, maksudnya di daerah-daerah Sumatera begitu ya, itu masih ada hasil ladang. Makassar sudah termasuk kota besar ya, jadi biasanya di ibadah Pentakosta itu mereka bawa hasil panen, dalam arti itu kan sebenarnya persembahan yang terbaik begitu ya, persembahannya. Hasil panen itu berarti persembahan yang terbaik selama satu tahun dari hasil panen. Karena itu harus jemaat dihimbau untuk membawa apa yang menurut mereka terbaik. Jadi bukan lagi hasil panen, tapi ada yang bawa lukisan. Kalau saya ingat dulu di waktu saya masih di Duri, ada yang bawa TV. Wah. Karena mungkin dia pikir ya TV ini yang terbaik, paling baik. Yang terbaik ya. Gitu. Ada yang kasih satu set T-set begitu ya, untuk itu. Ada malah yang menurut saya lucu juga, ada yang bawa dia punya T-set begitu, tapi lengkap dan bagus sekali, mahal juga.
Lalu dia bawa, lalu dia bilang gini, nanti saya beli lagi ya. Gitu. Oh. Karena apa? Hasil panen itu dibawa ke gereja, kemudian kita buka bazar di depan. Oh. Biasanya begitu. Iya, jadi memaknai hari raya panen sekaligus income buat gereja. Gereja. Pandemi membuat semua yang ada di kepala saya tidak sudah tidak dilaksanakan. Ya. Ibadah Rabu Abu sebenarnya sudah mulai dilaksanakan di jemaat-jemaat GPIB, tapi belum diatur secara sinodal. Kalau persidangan sinode Oktober kemarin terlaksana, pasti ibadah Rabu Abu itu sudah diputuskan untuk juga dilaksanakan, begitu ya. Sebenarnya jauh sebelum segala sesuatu ini kita sudah mulai buat sih. Ya tergantung pendetanya juga. Ibadah Rabu Abu itu hari pertama dalam 40 hari penderitaan Yesus gitu ya. Itu bagus sekali sebenarnya, kita belum sempat laksanakan. Di Bukit Zaitun memang kita harus terus memberikan pemahaman. Pemahaman dulu baru kita bisa buat begitu ya. Sebenarnya ada juga ibadah Kamis Putih yang pembasuhan kaki. Itu bagus sekali. Menghentar kita memaknai masa-masa derita Yesus. Sampai pada Paskah. Bisa dilaksanakan. Ternyata masih bisa dilaksanakan. Kita baru tahu. Dan ternyata bisa kita laksanakan di gereja ini. Jemaat ini. Bisa. Wah. Tapi tidak dilaksanakan. Karena pandemi juga sebenarnya. Iya, yang agak. Karena tadi ibu bilang kalau banyak sekali yang di pikirannya ibu. Tapi tidak dilaksanakan karena pandemi. Karena pandemi. Kemudian Bukit Zaitun juga jemaat yang cukup besar ya, kakaknya ribu begitu. Kalau mau dilaksanakan memang mesti diatur sedemikian rupa sehingga jemaat-jemaat yang rindu itu memang betul-betul tercover. Khawatirnya kalau kita cuma buat satu kali lalu tidak dilaksanakan, ada jemaat-jemaat yang tidak bisa ambil bagian tuh misalnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya GPIB gereja yang sangat terbuka. Ya. Berarti kembali lagi tergantung bagaimana ya implementasi tiap gereja. Misalnya ya, kayak tadi ibu bilang di buka, ternyata di Bukit Zaitun yang tidak, misalnya tidak ibadah hasil panen ya, dan lain sebagainya, padahal di gereja di GPIB lain sudah dilakukan. Iya. Jadi kalau saya sih Rika, sebenarnya GPIB itu yang tadi ibu bilang terbuka. Tapi ya orang pandangnya dia tertutup. Iya. Ya sekali lagi bukan juga Bukit Zaitun enggak mau buat, cuma kita kakaknya terlalu besar. Oh, iya. Dalam kondisi normal pun misalnya kita mau hari raya panen, kita harus buat berapa jam ibadah. Kalau hanya satu jam ibadah bertumpuk jemaat begitu kan. Dan setelah itu, karena setelah ibadah itu pasti di depan harus buka bazar. Karena jemaat memberikan membawa yang terbaik, kemudian yang mereka beri itu kita jual di luar gitu. Sebenarnya bagus sekali. Nah begitu-gitulah pola menambah income gereja juga. Bisa, saya sudah pernah sampaikan 2 tahun lalu, tapi lagi berpikir modelnya seperti apa, di jam ibadah mana yang kita mau banyak buat. Banyak pertimbangan Bu ya. Ya, banyak pertimbangan. Karena kakaknya besar, kemudian kondisi tempat kita juga tidak terlalu mendukung begitu ya. Apalagi waktu itu belum ada kenopi, bayangin aja kalau jam 9 pagi. Kita ibadah HUT GPIB saja mau makan di mana begitu kan? Iya, apalagi ini kegiatan yang semua bawa potluck gitu, bawa masing-masing makanan lalu makan bersama. Numpuk semua, untung belum ada pandemi toh. Jadi ya, tidak masalah seperti sekarang, itu. Sebenarnya bisa. Artinya GPIB bukan gereja yang tertutup. Sebenarnya sangat terbuka untuk bisa melakukan banyak hal. Jadi sebenarnya Bu yang paling penting adalah pemahaman. Jadi ya, nah itu kemarin sebenarnya serunya karena di GPIB itu kan ada katekisasi Bu. Iya. Yeah. Jadi itu di situ kita sudah dari kecil sudah ditanam sebenarnya kayak oh ini sebenarnya kayak begini. Kalau misalnya orang ikuti kita sebagai apalagi yang remaja yang moving ke GP mengerti dan mengikuti katekisasi dengan baik, kita bisa mengerti oh sebenarnya ini kenapa dikasih begini. Jadi harusnya memang banyak diberikan pemahaman. Soalnya ini bukan hal yang oh ini begini. Padahal ada maksud dan tujuan dari di belakang-belakang itu Erika. Nah persoalannya selalu ada ketika orang hanya ada pada boleh atau tidak. Iya. Nah, itu dia. Kalau cuma boleh atau tidak sudah tidak ada pilihan. Artinya makanya kita selalu anggap GPIB kayaknya bagaimana. Padahal tidak sebenarnya. Sangat terbuka. Menurut
Ibu Ike sendiri, sebenarnya apa sih hal yang paling penting dari peribadahan itu? Dari peribadahan itu yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita menghormati Tuhan dengan cara kita. Itu yang paling penting. Dan butuh motivasi yang baik, yang benar tentang penyembahan itu. Kalau kita lihat asal katanya tadi ya, pengabdian kepada Tuhan. Dian. Itu yang paling penting. Saya selalu bilang jangan persoalkan hal-hal teknis. Karena kalau hal teknis dipermasalahkan itu kita tidak akan selesai. Orang semua pasti punya metode, punya cara begitu ya. Yang penting kita paham dasarnya, paham artinya, tujuannya apa. Sudah selesai. Ibadah itu begitu sebenarnya. Sederhana kalau dipahami itu dengan baik. Dan tentunya benar. Yang paling penting adalah ibadah yang ibu bilang tadi, ibadah aktual. Aktual. Percuma kita ibadah tiap minggu. Ritual. Ya, ritual. Kalau ritualnya begitu luar biasa, syahdu. Tapi aktualnya tidak berjalan kacau. Baik. Iya. Kita harus tetap ya mencerminkan apa yang kita dapat dari ibadah ritual. Ya. Kita cerminkan ya. Di ibadah aktual kita sehari-hari. Iya. Iya. Jadi ada banyak begitu informasi baru yang kita dapatkan dari ibu, khususnya dalam lingkup GPIB. Ada banyak hal-hal yang selama ini kita pertanyakan apa artinya, sama tadi seperti ibu bilang antara boleh atau tidak boleh, padahal ternyata ada makna di balik semua itu yang baru kita ketahui saat ini. Jadi setelah semua yang kita dengar dari ibu, kami persilakan kepada ibu untuk untuk menyampaikan beberapa hal mungkin pesan atau harapan. Iya, harapan. Iya, karena perbincangan kita malam ini menyangkut tatanan beribadah. Saya cuma mau bilang begini, cintailah Tuhan dalam persekutuan di mana engkau bergereja atau berjemaat, begitu ya. Jangan cepat-cepat menjust bahwa ada banyak hal yang tidak baik di dalamnya atau membanding-bandingkan gereja kita dengan gereja yang lain. Gitu. Karena di mana kita bergereja, di situ juga Tuhan ada untuk mengutus kita menjadi orang-orang yang berguna bagi sesama. Kemuliaan Tuhan, bagi sesama, bagi bangsa dan negara. Dan banggalah menjadi warga GPIB. Terima kasih banyak, Ibu. Atas kesediaannya. Sama-sama. Kita senang sekali dapat informasi yang baru. Oke, teman-teman, sampai sini perbincangan kita malam hari ini. Iya, di episode ini. So, don't forget to like, comment, share, subscribe, and turn on your notification bell to know us more. Yeah, and so, relax and listen because good discussion happens in Teduh. See you!